pos Malaysia. Satu back heel tetapi tiada Norakim Hassan di situ. Safwan dapatkannya semula. Hantaran ke tengah dan tandukan baik. Namun tersasar saja dari Anisak Faisal. Yang tidak dikawal di bahagian harapan. Tapi gagal untuk mengarahkannya ke pintu gol. Macaulay. Dorongkan baik Fadi Awad, tak melepasi Rashevich, tetapi adanya Zulfami. Hantaran ke tengah mencari Kelvin. Oh, ditepis baik. Tindakan berkualiti untuk menafikan PDRM jaringan yang pertama. Kelvin Wu, Liao juga melakukan overlapping dari back tengah. Terus saja masuk, cuba memotong ke dalam dan empatannya diselamatkan. Tepisan berkualiti dari Suhaimi Hussein. Dan itu memastikan kedudukan masih 0-0. Tarian bijak dari pemain Myanmar ini. Perhatikan tiada ruang, tapi cantik curian daripada Sony Norde. Terlepas dari Fadi Awad, ada dua lawan satu dengan pertahanan terakhir. Sony Norde cuba masuk, tetapi satu pertahanan itu memenangi pertarungan antara mereka. James Sokwosa masuk dengan sentuhan penting. Bijak dari Sony Norde, tekaan ke sebelah kiri. Alif Nakuiden, Kelvin O. Cip menarik untuk mendapatkan Marcus McCauley. Ke sisi jari. Namun hantaran membelah pertahanan itu cukup berbahaya. Marcus McCauley berpeluang besar meletakkan tuan rumah di depan. Bukan Izzat, hanyalah untuk Ivan Mahmud. Tetapi Zohar Ashraf kehilangan bola. McCauley terus saja melepaskan Amirul Wahi. Tetapi satu terjahan yang cukup vital dan penting untuk memastikan kedudukan masih lagi 0-0. Amirul Wahi datang dan terus ada dua peluang kemasan. Begitu juga Zohar Ashraf. Sony Norde mengambil. Okwosa menanda keluar. Tapi akan ada peluang kedua untuk Sony Norde. Melepasi seorang. Hantar ke tengah. Okwosa sekali lagi. Fadi Awad. Clearance lebih jauh. PDRM terus dengan gerakan balas. Zohar Ashraf terpaksa untuk melakukannya. Dan beliau mengambil kad kuning ini untuk menyelamatkan pasukannya. Dia terpaksa untuk melakukan terjahan. Dan kedua-dua pasukan terikat. Polis Diraja Malaysia 0, Terengganu 0.